Verrel Bramastra blak-blakan lebih memilih Natasha Wilona dibandingkan Livi Renata dan Feby Rastanti. Ketiga wanita cantik tersebut merupakan wanita yang dikabarkan pernah dekat dengan Verrel. Hal tersebut terungkap saat Verrel menjadi bintang tamu dalam kanal YouTube Boy William. Boy dalam videonya menyinggung soal hubungan asmara putra sulung Vena Melinda dan Ivan Fadila tersebut. Aku memberikanmu beberapa pilihan, Natasha Wilona, Livi Renata, Feby Rastanti. Di antara ketiga itu, mana yang mendekati pakai perasaan? Tanya Boy dikutip Selasa, tanggal 20 September tahun 2022. Verrel pun dengan tegas langsung memilih Natasha Wilona. Menurut Verrel, dia sudah mengenalnya dengan baik. Apalagi mereka pernah berpacaran dan perasaannya pada sang artis juga sungguhan, bukan sekadar konten media sosial. Sejujurnya yang sudah tahu aku luar dan dalam segala macam ya Wilona, kata Verrel. Gue abis sama dia kan belum pacaran lagi. Cuma dekat-dekat doang kan, sambungnya. Namun, perbedaan keyakinan di antara mereka diakui Verrel membuatnya sulit bersatu dengan mantan pacarnya itu. Menurut Verrel, jika dia dan Natasha memiliki keyakinan yang sama, mereka pasti akan menikah. Kalau kalian satu agama, hajar enggak, tanya Boy. Ya, pasti ya. Pasti, ya, jawab Verrel. Selanjutnya, yuk kita simak kembali berita terbaru yang kedua. Informasi siapa pacar Natasha Wilona sekarang? Inilah nama pria yang pernah menjalin hubungan dengan Natasha Wilona. Nama Natasha Wilona pasti sudah tidak asing lagi dalam dunia hiburan tanah air. Termasuk soal kisah asmaranya yang dikabarkan pernah menjalin hubungan dengan pria berprofesi sebagai publik figur ini. Bahkan, Natasha Wilona juga pernah dikabarkan dekat dengan salah satu atlet bulu tangkis yakni Kevin Sanjaya. Meskipun Wilona membantah kabar ini karena ia dan Kevin hanya berteman. Tek, pacar, Natasha Wilona sekarang, pria, Verrel Bramastra, Stefan William, mantan. Dalam podcast bersama Ashanti, Natasha Wilona pernah membahas tentang sosok mantan pacarnya. Dia mengaku hanya mempunyai dua mantan pacar dan hal ini tentu saja membuat Ashanti kaget. Apalagi, Natasha Wilona diketahui adalah salah satu publik figur yang terkenal, mempunyai segudang prestasi dan juga berparas menawan. Tentunya, pria mana yang tidak akan jatuh hati apabila dekat dengan aktris yang kerap wajahnya warawiri ada di layar kaca televisi dan juga beberapa kali bermain dalam film layar lebar ini. Dirangkum portal Purwokerto dari berbagai sumber, berikut ini adalah mantan pacar Natasha Wilona. Mantan pacar Natasha Wilona pertama adalah Stefan William. Kisah asmara mereka sempat tertutup namun akhirnya berani tampil di depan publik. Stefan dan Wilona berpacaran sejak 2014, jalinan hubungan asmara mereka karena terlibat cinta lokasi dalam sebuah judul sinetron. Namun pada tahun 2016, hubungan mereka harus kandas, dan Stefan William diketahui menikah dengan Celine Evangelista. Siapa sangka bahwa anak dari Vena Melinda ini ternyata pernah menjalin hubungan dengan Natasha Wilona. Setelah mengakhiri hubungan dengan Stefan William,
Natasha Wilona mulai menjalin hubungan dengan aktor sinetron Verrell Bramastra. Keduanya